Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rupelmania, berjumpa lagi dengan Lesmana Berfam Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ya. Apakah terucukan om bisa dimasteri? Oke, langsung aja saya jawab bisa ya. Nah, jadi khususnya untuk burung terucukan om yang masih muda hutan ya. Biasanya memang kalau di om itu ya kebanyakan yang masih muda hutan. Nah khusus untuk burung terucukan yang Yokan muda hutan ini cenderung lebih mudah di dimasteri ya dibanding terucukan yang sudah tua oke uh, sebenarnya untuk burung terucukan yang muda hutan ini sudah ada isiannya ya tapi kita juga bisa menambah uh, cenderung keropelannya ya mungkin uh, nanti kalau kita pelihara sendiri dalam waktu yang misalnya lama itu dia lupa ya bisa kita masteri nah tapi kebanyakan mereka itu ketika ngeriwik ya di siang hari kebanyakan mereka ngeriwik itu sudah ada isian ya sudah ada isian burung dan lain sebagainya gitu nah jadi buat teman-teman uh, untuk pemasteran burung terucukan yang mudah hutan ini itu tergantung dari karakter ya karena saya pribadi ini di rumah itu ada burung yang lebih cepat nangkep uh, masterannya ya dan ada juga yang lama ya Contohnya di sini di rumah itu ada burung terucukan yang cerdas ya itu dalam waktu 2 sampai 3 minggu ya dengan masteran hidup si burung terucukan saya itu sudah bisa meniru ya sudah ada isian dari masteran itu ya walaupun burungnya ini udah usianya walaupun usia udah lama tapi si burung ini udah ada ya bisa dimasteri gitu. Oke kembali lagi ke terucukannya ombyokan ya. Nah jadi teman-teman untuk pemasterannya saya sarankan untuk satu jenis suara aja ya misalnya ropelan dari terucukan ataupun ropelan dari juca ya karena saat ini tuh banyak temen yang istilahnya hobi burung terucukan ini lakukan pemasteran dengan ropelan isian dari cuca ya ropelan burung cuca teman-teman bisa cari aja ya di, di youtube sudah banyak sekali yang sudah banyak upload gitu nah untuk pemasaran bagi teman-teman yang sibuk itu bisa cukup sehari satu kali aja ya bisa mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 ya misalnya burung ini kita sendirikan ya ketika pemasaran itu kalau misalnya burung yang nggak suka dikerodong ya karena biasanya om kan itu kalau dikerodong itu biasanya kelapakan ya kalau tidak dilakukan e, kalau tidak dibiasakan gitu nah burungnya ditaruh di tempat sendiri gitu ya tidak ada burung lain itu misalnya di, bisa dimulai dari jam 4 sore ya Jam 4 sore bisa sampai maghrib atau sampai jam 6 Nah teman-teman bisa lakukan hal ini secara kontinu ya Jadi eh, kadang kalau kita pelihara yang dari muda ya Dari anakan itu bisa Kita melakukan pemasteran itu bisa sampai usia 5 bulan ya Nah biasanya kalau yang eh, pemasteran dari anakan itu bisa variatif ya Bisa tiga kebanyakan maksimal tiga lah maksimal tiga isian ya terutama yang kuncinya itu adalah di masteran ropelanya ya yang paling dominan karena e, ciri khas dari burung kerucukan ini ya ropel gitu ya nah, jadi seperti itu oke jadi terjawab ya jadi memang burung kerucukan yang mudah hutan itu bisa kita master ya terutama untuk ropelannya ya supaya dia nantinya kalau kita pelihara bisa ropel dan perlu teman-teman ketahui Lakukan hal ini bisa disambi dengan, bisa dibarengi dengan proses penjinakan. Ya, kalau misalnya dari pagi itu kita taruh gurunya untuk proses penjinakan, kan harus banyak interaksi. Ya, kalau enggak, ya buruh ditaruh di tempat yang ramai, ya digantung di tempat yang rendah. Ya, itu bisa teman lakukan. Nanti, kalau sorenya bisa dilakukan pemasteran. Oke, ya, demikian aja untuk. Informasi ini, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.